Indonesia melakukan asakan awal. Gerak yang dilakukan Fazil Slas dan juga Muslim berjaya menyekat. Tapi datang lagi Indonesia. Satu hantaran menarik dilakukan di sini. Nasuha. Tapi telah melepasi garisan gol. Dari Syafiq Rahim. Sabi Salih berada di luar sedikit kotak penalti. Sentiasa dikawal di situ oleh bos kami. Kunalan berada di depan. Begitu juga dengan Asyari dan pemain lain. Oh, cantik hantaran ke belakang yang dilakukan di sini. Dan peluang. Satu gerak yang cuma dilakukan oleh Amar Huidan. Tapi berjaya disekat oleh pertahanan. Nur Syahrul dan Talha. Oh, sekali lagi dapatkan dia melakukan sesuatu yang menarik. Sebulan kepada Nur Syahrul. Nur Syahrul cuma masuk dan peluang sekarang untuk Syafiq Naim. Oh, sayang sekali tinggi dari Syafiq Richard. Itu yang dikatakan Nur Syahrul melakukan kelincahan beliau, kebolehan beliau untuk membuka ruang untuk rakan-rakan untuk menjaringkan atau memperoleh peluang untuk menjaringkan gol. Oh, cantik pula pergerakan dilakukan di sini oleh Malaysia. Kembali semula kepada asakan yang cuba dilakukan oleh Malik Jusaili mencari ruang untuk mencari gol. Muntah dari tangkapan pencari gol. Leret dari pemain pertahanan di sebelah kanan Mahali Jusaili. Kita perhatikan pemain Mahali Jusaili. Bawa dari bawah naik ke atas dan sepakan kaki kiri. Nur Syahrul ini tak khas sekarang. Tak boleh lepas. Dapat dikawal oleh situ Syafiq. Terus kepada Kunalan. Kunalan dan Syafiq. Dan akhirnya memberikan kepada Mahali Jusaili. Hantar ke depan Masali. Asa cantik. Kita perhatikan di sini Mahali mengukur dengan baik. Sapi Salih di tengah mara. Dan Rihada untuk Sapi Salih. Cantik. Oh, sekali lagi. Tidak ada siapa yang mengganggu, yang menggugat. Dan terus tandukan kejang dilakukan oleh Sapi Salih. Mengecewakan Markus, penjaga gol Indonesia. Memberikan satu lagi lontaran untuk Malaysia. Terlibat di situ Nur Syahrul. Cuba masuk Nur Syahrul. Dan peluang sekali untuk Malaysia. 2-0. Oh, cantik jaringan yang dilakukan di situ oleh Asyari Samsudin. Dan dapat rampas oleh Nur Syahrul. Dan taklah mencari ruang Nur Syahrul. Dan pada kali ini cantik. Sapi sekali. Oh, satu kesilapan pertahanan. Saya rasa tadi mereka memberi ruang kepada Nur Syahrul untuk terus marah. Dan akhirnya di...